Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so jumpa lagi kita kali ni. Baik, kali ni kita nak belajar apa? Okay, khas untuk kaum-kaum ibu yang ada baby umur 6 bulan eh. Umur 6 bulan, okay. So, tak apa eh. Kalau kata tak ada anak umur 6 bulan pun, kita ada anak buah umur 6 bulan. Okey, so perkongsian Awi pada hari ini untuk anda. Okey, jom kita tengok dulu eh. Okey, khususnya Awi nak bagi sokongan sangat-sangat kepada anda yang dah pun memiliki buku ready-made, okey, koleksi Awi Manik eh. Okey, baik. So yang mana dah beli buku ni kan, kadang-kadang tu beli saja tapi tak ada panduan pula macam mana cara nak guna, nak buat. Okey, so malam ni, okey, sorry Awi sebut malam eh sebab video ni Awi buat malam eh. Okey, so pada hari ni Awi nak tunjuk dan Awi nak kongsikan dengan anda, okey. So kalau anda tengok ni kan, 6 bulan eh. So 6 bulan ni apa dia ni? Okey. Nampak tak kat belakang? Ya Allah, kecilnya kan. So sekecil-kecil pola ni. Okey, jadi pola ni kita panggil dia pola 13 beradik. Sebab apa pola 13 beradik? So kalau dulu anda hanya kenal pola-pola Awi, okey, pola-pola Awi 12 beradik kan, 12 beradik. Tapi dia beranak lagi satu. Umur 6 bulan eh. 6 bulan, so dia jadi 13 beradik. Okay, so Awi akan tunjukkan kepada anda kan. Selalu kita buat ada tangan. Tapi untuk baby umur 6 bulan ni, kita tak usah buat ada tangan. Kita buat tali sangkut. Jadi macam mana cara kita nak olah pola ni lah. Macam mana cara kita nak olah pola ni. Okay. So ada apa ni? Ada dua. Okay, bahagian kain. Okay, mungkin dia pun tersilap bubu dua kain. Okay. So dia ada pola tangan. Ya Allah, kecil, comel, tome-tomenya. Okay. Dan yang ni badan. Okay, dek, minta tolong sat. Tolong ambilkan kereta main ni. Okay, yang ni pola badan depan dia buat siap dah. Yang ni pola bahagian belakang dia buat siap dah eh. Okay, so untuk mami-mami semua, okay, yang mana dah dapatkan buku ready-made ni kan. So buku ready-made ni dia ajak kita lah daripada awal macam mana cara kita nak buat pola. So dia ada umur daripada umur 6 bulan macam ni eh. Umur 6 bulan macam ni. So dia dah bagi dah jarak apa-apa semua untuk kita buat pola. Untuk kita buat pola eh. Okay. Dan malam ni Abi nak ajak anda adjust ataupun guna pola. Kita nak buat gown untuk baby 6 bulan. Okay. So macam ni. Abi suka cakap kalut. Lepas tu dah cakap kalut dia penat lah kan. Okay. So dia macam ni. Kita nak buat gown tu kan. Ni, ni depan ya. Okay, tak berapa pandai nak lukis. So yang ni, ni dia punya parah bawah dada dia. Dan yang ni, Allahuakbar. Lukis pun dah boleh jadi separuh. Separuh seronok, separuh gila. Okay, so yang ni eh, dia punya bawah dia ni kita guna 180 darjah, okay, darab dua eh sebab depan dengan belakang. Okay, lepas tu tu yang ni, ni dia hak-hak pendek sikit tu belakang dia. So yang ni tali dia. Yang ni tali dia kita guna piping eh. Mula-mula kita akan jahit piping leher depan. Lepas tu kita jahit piping leher belakang. Lepas tu kita akan buat dia punya tali. Dan tali ni dia hujung dia ni, so kita akan ikat dekat bau dia. Okay, so dia akan jadi macam tu. Eh, 6 bulan cantik kot. Okay. So, macam mana cara dia kita nak adjust pola ni? Macam ni eh. So, ni pola ni dah ada dah. Ni pola ni dah ada dah. Okay, so katalah. Okay, yang ni kita nak adjust dia kan. Okay. So, yang ni nampak tak? Ni Awi dah adjust dah ni. Yeah? Yang ni. Okay. Macam tu. Okay, so sekarang ni kita nak yang ni kita punya tu kan. Kita nak bagi leher tu dia sampai tang tu je. Okay, corner sikit kan. Lepas tu yang ni, tali dia tu kita nak bagi ikat. Dia, kalau rapat ke tang ni sangat kan. Nampak? Lindung tangan tu. Okay, sekejap. Wipo besar dia sikit. Okay, kalau kita tali dia tu. Eh, kalau kita rapat ke sini sangat dia duduk tang ni. Dia jekut lah leher kan. Jadi, kita buat main tang ni sikit. Okay, tak apa. Sekejap kita tengok. Dia lukis dulu. Ni kita buat main tau ni. Tau tu. Ok,
Okay, so had belakang pun kita adjust pi macam tu. Macam tu eh. Okay, so yang ni dia adalah tali dia. Macam tu. Okay, so yang tu bahagian depan. Okay, so kita buat macam ni. Ni pola kita tadi. Okay, kalau boleh sebelum ni, sebelum kita nak gunting ke apa ke, kita pergi tekak atas retas lain dulu. Sayang lah kan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita kena berani ni. Okay, mama, mami, yeah, umi. Yang kita nak jadi designer, kita mula jadi designer untuk anak kita. Okay, jangan takut eh. Jangan takut silap. Kalau selalu, kalau ada dalam perasaan kita ni, takut silap, takut silap sampai bila, kita tak boleh buat. Okay. Okay. So, kalau nak jadi apa, designer untuk anak-anak ni, kita sebut, kita biar kita jadi designer untuk family dulu. Dan kita mesti ada keberanian. Okay. Keberanian. Okay, so tak ni ni. Nampak? So, kita tekap. Okay, untuk yang belakang ni, kita jangan bagi dia labuh kan. Kita bagi dia pendek sikit. Gitu. Okay. Okay. Dan untuk tepi ni, untuk budak-budak dia tak kisahlah. Kan? Sama pun tak apa. Sebab dia pun tak ada masalah apa. Tak ada isi-isi apa lagi. Okay. So, tundang ni. Buat bagi cantik-cantik. Ni buat nak tali dia. Okay. Lepas tu, hak belakang pun kita potong. Hak belakang pun kita potong. So, Abi ajak yang senang saja. Abi ajak yang mudah saja. Ya. Yang mana kita fikirlah kita buat-buat. Sambil-sambil kita buat kat anak kita, kita buat bagi lebih. Buat bagi lebih. Buat bagi lebih tu sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita tu, dalam hati kita, kita niat. Kita niat lah ni kan. Kata, ya Allah, murahkanlah rezekiku, ya Allah. Kita niat gitu. Okay, so hak ni. Setiap baju, setiap apa pun, yang kita nak buat, kita nak sambung dengan yang bawah, kita buat naik dia macam ni. Setengah inci. Ya? Tak ada pembaris pun tak apa. Bagi dia serong elok-elok gitu ya. Nah, kita niat lah kan. Sambil-sambil. Kita ni mak duduk di rumah. Kita tak ada buat kerja. Duduk ngadap anak saja kan. Masak, makan apa semua. Hak tu semua ibadah. Semua tu ibadah. Jangan duduk susah hati. Jangan duduk apa. Okay, kita cuma niat. Kita niat. Kita buat ni. Kan, kita buat. Kita bubuh di FB. Dalam hati kita kut-kut ada orang order. Kut-kut ada orang tempah. InsyaAllah kalau kita niat, Allah akan bantu kita. Okay. Baik. So, tanpa melengahkan masa. Tanpa melengahkan masa. Okay. So, yang ni hari ni Abi guna kain batik viral. Okay. So, Abi nak adjust bagi dia cantik sikit. Okay. So, jangan pening-pening kepala dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Abi tak boleh nak adjust terlalu apa tu kan. Sebab Abi nak, kalau sempat diizinkan masa, Abi nak ajak sekali cara jahit. Okay. Minum air. Yang cakap ni. Walaupun dia sorang-sorang. Tapi dia dah agak. Okay. Okay, so tu kain batik eh. Ni kain batik viral. Abi suka corak ni. Abi suka corak. Corak ni. Abi suka corak ni sebab corak dia cantik. Bunga besar. InsyaAllah esok Abi akan ajak buat dress untuk mami dia pula. Esok Abi akan ajak buat dress untuk mami dia pula. Dan penggunaan kain dia adalah sangat sedikit. Sangat sedikit. So, jadi kita nak buat, kita nak cari bunga tu yang orang kata apa? Ha ni. Nak ambil yang ni lah. Okay, so pinjak atas sikit. Okay. Jadi yang nak tengok tu pun kena sabar. Okay. So, Abi ambil yang ni. Bunga ni lah kita buat bahagian dada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So, penggunaan dia ni tak sampai pun kita nak guna satu. Okay. So, yang ni kita letak daun dia. Okay, bagi dia duduk tengah macam tu. Okay, insyaAllah Awi akan cuba laju.
Abi akan cuba laju. Tapi kalau anda tak faham, anda boleh je. Buat apa? Anda scroll lah balik. Scroll lah balik. Buka lah. Ejah lah sendiri kan. Nak slow ke? Nak laju ke? Okay. So, kita nak guna bunga datang ni lah. Guna bunga datang ni. Okay. Sat sikit saja lah. Ni. Okay. Datang ni lah. Nampak tak? Nampak tak mami? So kalau mami yang jadi designer untuk anak kan, mami suka hati mami lah. Mami nak buat lagu mana kau, lagu mana kau. Okay, lagi pula bayi 6 bulan. Okay, so sambil Awi ajak kita nak buat baju kat anak, sambil tu juga Awi nak ajak kita buat baju untuk kita buat jual. Okay, so yang ni dia ada tang tu tadi kan, kita dah buat dia punya apa? Mana? Betul ni hak lipat tu, so kita lipat dia ke dalam. Okey, so kita lipat dia ke dalam. Okey, jadi ni bahagian depan. Okey, nampak nah. Okey. So ni bahagian depan. Bismillahirrahmanirrahim, letak je tang ni. Okey. So letak dia tang tu. Okey, sat kita potong macam ni loh. So baju ni dia tak ada ni tau. Dia orang kata apa? Dia tak ada zip ke, dia tak ada lah. Untuk 6 bulan. So maksud dia kita dah buat dia bagi loose dah lah. Yang ni belakang dia. Okey, tengok ni. Awi suka sangat nak tunjuk kat mami. Senang je mami weh. Ya Allah ya Tuhanku. Suruhlah tu apa, Walik beli kain batik banyak-banyak, kita boleh buat untuk baby. Bukan setakat untuk buat untuk baby kan. Mami semua boleh juga cari pendapatan. Okey, so dia ada bahagian depan, dia ada bahagian belakang. Bagaimana kita nak membezakan bahagian depan dan bahagian belakang? Bahagian depan dia keruk dia lebih ke dalam, dan bahagian belakang keruk dia adalah lebih kurang sedikit. Okey, so tanpa melengahkan masa, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so mami nak ambil bunga dia sikit, ya tak mau ambil banyak kat situ. Okey, letak dekat situ. Okey, mami bawah dia bismillahirrahmanirrahim, lebihkanlah dalam setengah inci. So sisi dia pun setengah inci. InsyaAllah ya mami, kalau kata 6 bulan agak berisi. Okey, kita try dulu buat saiz ni. Kalau kata dia contoh lah, dia kata dia berisi, kita buat lagi, buat lagi besar sikit pada ni. Dia kalau besar sangat pun dia tak segak. Okey, so kita naik ke atas. So yang ni kita bagikan basi suku. Okey. So yang ni, dan untuk bahagian ketiak ni pun suku. Sebab apa? Kita nak jahit piping eh. Okay. So siap untuk bahagian depan. Okay, sekarang ni kita nak jahit bahagian, kita nak potong bahagian belakang pula. Okay, so kita letak di tempat yang sama. Okay, tanda lipatan dekat situ. Okay. Okay, boleh lah kat sini. Sini sikit. Okay. So letak kat sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah inci di bawah. Setengah inci di tepi. Suku di ketiak. Okay. Suku di atas. Dan this is di bahagian leher tu ikut sahaja. Okay, so siap dua. Siap dah. Siap dua pula eh. Okay, so yang ni bahagian, yang ni bahagian depan eh. Okay. Dan yang ni bahagian belakang. Okay, so dia ada perbezaan. Cantik kan warna ni kan. Okay, so warna ni banyak lagi ada. Okay, so kita ketepikan. Dan sekarang ni kita nak buat bahagian bawah dia eh. Kita nak buat bahagian bawah dia. Jadi kita nak ukur yang mana eh. Kita akan ukur yang ni, sisi ni. Okay, pertama sekali apa yang perlu kita buat adalah, okay, so Abi terang secara mudah. Jadi anda cuba fahamkan ya, fahamkan. Okey, baik. Dan apa yang kita perlukan adalah, okey, so tukar kereta ha, besar tak sanggah dah. Okey, so sekarang ni kita nak buat kita punya ni macam ni kan. Okey. So yang tu kita punya gaun kita, dan kita lah ni kita nak kira pengiraan ni. Ni Awi buat ni tunjuk nak bagi jelas ni, kita nak buat pengiraan ni. Okey.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. So kita ukur, kita letak daripada sana. Okey, daripada sana. Hak ni dia tak ada dat pun lah. 6 bulan kot, tak suruh merepek lah nak buat dat-dat bagai kan. Okey, so sekarang ni 4.3. Okey, kita tulis kat sini 4.3, nampak? Nampak sebab kita berbesar sikit. Berbesar sikit, okey. So 4.3 dia kena darab dengan 4. Pasal apa? Dia kena darab dengan 4 lah ni. Hak ni satu bahagian ni baru duk ada tanah. Okey, so yang ni 4.3 sebab tu dia kena darab dengan 4. Okey. So kita pun darab lah 4.3 darab dengan 4 sama dengan, okey, dia sama dengan 17.2. 17.2. Okey, so 17.2 ni dia kena bahagi dengan 6.28. Jangan tanya main mana eh. Sebab apa? Sebab apa dia dah, orang kata apa? Formula dia untuk pengiraan ni. Dia dah memang apa? Bulatan ni dia kena bahagi dengan 6.28 eh. Okey, so kalau pakar dia lebih tahulah untuk menjawab persoalan. Jadi Awi bagi tahu setakat yang Awi faham sahaja. Okey. Dan sekarang ni kita nak dapatkan jawapan dia, bahagi 6.28 sama dengan, okey. So dia kata kat situ 2.7. 2.7. Okey. So 2.7. Jadi sekarang ni kita nak buat, kita nak buat dia punya bawah dia tu. Okey. Sekarang kita ambil kain ni, ambil kain ni. Okey, ambil hak hujung ni pula. Ambil hak hujung ni pula. Okey. So kita lipat ke sana. Okey. Kita lipat ke sana. Okey, sorry. Sebelum kita lipat, kita kenalah check dia punya labuh dia. Okey, labuh dia kita buka, buka muka. Surat kita ambil dulu hak 6 bulan. Okey, so dia ada kat sini kan. Ni dia ada kat sini, dia punya segala jenis apa, segala orang panggil apa? Ukuran dia. Okey, bahu dada, okey, lepas tu labuh baju bergantung kepada design baju. Okey, so kita pun cuba kita tengok kat belakang ni. Apa dia design yang ada untuk umur 6 bulan ni. Okey, so lah ni kita nak pilih hak ni tau. Kita nak pilih yang ni. Ah, yang ni. Tapi yang ni dia buat pakai dengan kain. So lah ni berapa dia kata sampai tang ni. Kalau ikutkan dia kan, dia kata dari kepada kepala bau ni, okey, sampai tang ni dia ada 11 inci. 11 inci. Jadi lo ni, kita nak ambil yang ni lah. Okey. Kita nak ambil yang ni. Okey. Potongan dia pun sama dekat sini. So, dekat sini juga kan. Tapi yang ni beza, dia ada tangan. Yang ni dia tak ada. Yang kita nak buat sekejap tak ada tangan. Yang ni dia tangan dia kat situ kan. InsyaAllah. InsyaAllah semua ni kita akan belajar buat. Okey. So yang ni, dia kata daripada daripada kepala bau sampai dekat betih kering tu kan. Okey. So 15 inci. 15 inci. Okey. Nampak kan? Okey, jom. So dia kata 15 inci. Okey, jadi kita pun ambil ni. Ambil yang ni. Okey. Anda jangan risau kalau macam Abi macam nampak kalut-kalut ke apa-apa tu kan. Okey. So macam ni. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat, Abi nak tunjuk kepada anda cara kita nak kira hak bawah dia ada berapa. Okey, so yang ni saja Abi ambil satu ni. Satu petah ni. Tapi lagi kita nak potong dekat kain terui. Kita nak potong dekat kain terui. Dia kata tadi 15 kan. Kita pun pelekat saat tahun ni 15. Kita pun pelekat saat tahun ni 15. Okey. So dapat dia macam tu lah. Nampak? Jauh sangat. Jauh sangat. Tarik main kat hit. Okey. Baik. Lepas tu 15 inci. So kita letak daripada kepala bau sampai ke bawah ni. Okey, tahu ni. Ni 15 lah. 15. Okey. 15 tu. Awi rasa Awi nak buat 16 lah. Bagi dia labuh sikit.
Kan bagi dia labuh sikit 16. Ha, suka hati kita, kita nak buat labuh mana kan. Okay, so bahagian atas tadi kita dah buat dah. So jadi kita nak ambil dia punya bahagian bawah. Bahagian bawah. Okay, so bahagian bawah ni. Faham ni? Dia ada 10 lah. 10. 10 suku lah macam tu. 10 suku. Okay, baik. Tak apa, Awi buat tang ni juga. Sebab Awi kesian pula kat dekat dekat Mami sekejap kan. Dia tak reti pula nak ambil hak bawah tu lagu mana. Okay, Mami. So, kalau kata Mami tak reti. Okay, Mami buat macam ni. Buat macam ni. Mami ambil hak ni. Mami pelekat di tu. Eh, kalau batu Mami garis sampai sini. Okay, garis sampai bawah. Mami garis sampai bawah. Okay. Kemudian, Mami letak macam ni. Haa, letak macam tu. Okay, tadi kita ukur berapa? 2.7 kan? Okay, so 2.7. 2.7 duduk tangan mana Mami? Mami kira hak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Hak ni pun sama. Okay, so dia dapat tang ni. Dia dapat tang ni. Okay. Okay, so 2.7. 2.7 tu jadi hak tang ni pun 2.7 juga. Okay, kita buat sampai dia jadi satu bulatan. Sampai dia jadi satu bulatan. Okay. So, Mami nampak kan? So, senang saja eh. Jadi, sama juga. Macam tadi kita lah seorang designer untuk anak kita. Eh, untuk anak kita. Jadi, kita cuba tengok. Kita ukur eh. Kita ukur. So, kita ukur yang ni tadi kan. Kita dapat berapa tadi? 4.3 lah. So, satu situ 4.3. So, sini kita dapat. Okay. Ha, so, dia dapat sama juga 4.3. Okay. So, sini 4.3 dan sini pun dia dapat 4.3. Okay, baik. Lalu ni kita nak ambil labuh dia kan. Kita tak boleh kira tang ni dah tu, Mami. Sebab apa? Sebab yang ni kita dah buang dah 2.7 tang ni. Jadi, kita kena tambah balik tang ni. Haa, gitu. Okay, so kita pun tambah 2.7 tang tu. Okay. So, dia akan jadi macam ni. Okay, Mami tengok lah. Seronok sangat, Mami weh. Kalau Mami dah boleh satu ni, ya Allah ya Tuhanku. Mami, Mami tak, jangan setakat buat dekat anak Mami saja tau. Mami buat bagi lebih. Ya, mulai hari ni. Okay, Mami kena belajar satu benda. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku. Ya Allah, aku ingin sangat mencari rezeki. Tapi kau bantulah aku macam mana untuk aku tambah rezekiku. Okay. Ni cara dia. Ni cara dia. Ya, Abi kongsi dengan mami-mami eh. Kalau pun mami yang tak tengok, tok mami yang tengok ah. Bagi boleh bagi cadangan juga eh. Buat banyak-banyak lagi-lagilah kalau lah eh. Kita duduk di kawasan flat ke, ya Allah Tuhanku. Ramai kot. Eh, satu tingkat ada berapa pintu. Kita jenguklah tengok oh rumah dia tu ada anak kecil. Ah, kita buatlah baju bagi buatlah baju. Bukan bagi jual lah. Okey. So, yang ni kita potong. Potong lah. Yang ni ada sedikit kelapangan masa. So, Abi kongsi lah. Okay. So, ni ni eh. Okay. So, janganlah kira. Hak ni tu sebab tak cukup kertas eh. Jadi, kita kita nak dapatkan dia punya tu dulu. Okay. Kita nak dapatkan dia punya tu dulu. Okay. Baik. So, lah ni kita ambil ukuran dari sini mai ke sini. Mami jangan ikut kertas ni lagi. Saatnya nak tunjuk eh. Okay. So, yang ni dia ada 13 inci eh. Dari sini naik pi kat pinggang dia 13 inci. Okay. So, macam mana kita nak buat? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillah tu adalah satu. Eh. Kemudahan yang Allah bagi bila kita bismillah. Eh, segala kesulitan kita, segala rasa kepayahan kita, eh, Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Okay. Nampak tak? Bagi dia sama. Bagi dia sama dulu. Okay, so kita ambil pembaris. Eh. Ambil pembaris ni. So kita ukur dia dulu. Kita bagi lebih pun tak apa sebab kan. Sebab hak ni kain ni dia corak dia, dia duduk. Bunga dia kat tengah macam ni. Okay. So, berapa yang kita dapat kat situ. Okay. Katakan situ 16. Okay.
Okay, kurangkan sikit sini. Okay. Okay. Dan kita nak potong dia punya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, buat 4 segi saja. Ada setengah orang dia kata, kalau kita nak buat peplum, adakah kita kena potong siakom? Tak payah, tak payah. Tak payah. Mungkin cara orang lain macam tu. Okay, tapi cara Abi macam ni sahaja. Okay. So, nampak tak? So, ini. Okay, tadi kita ukur 13 kan, labuh dia kan. So, kita tengok ni. Okay, so ni pun dah 14. Okay. Itu dia. Tak senang saja ni, umur 6 bulan eh. Umur 6 bulan. So, pakai penggunaan kain dia pun sikit saja. Okay, jadi kita potong macam ni dulu. Kita potong tu. Okay. So, sekarang kita dah dapat dah. Kita dah dapat dah sudut macam ni. Kita dah dapat dah kan. Okay. Saya habis bagi dia jauh sikit boleh. Supaya dia nampak lebih jelas. Okay. So, kat sini. Kali hebing kat ni. Okay. So, satu, dua. So, tang ni tanda lipatan. Tang ni pun tanda lipatan. Jadi, kita ambil kita punya ni. Ambil kita punya hak bola hak kita buat tadi tu kan. Okay. So, kita cumanya apa yang kita nak buat sekarang ni kan. Bukan yang kita nak ikut yang tu. Saya ajak anda macam mana nak kira dia punya bulatan tu. Ya Allah, ya. Senang sangat ni. Ni kalau apa cik sahabat kita tu Nenek Linda. Nenek Linda. Nenek Linda rajin buat baju kat cucu. Okey. Ni. Jadi kita buah niti dulu. Niti jangan banyak sangat. Ni Awi buah niti sebab Awi nak tunjuk lagi kita nak kira tu kan. Okay, so macam mana kita nak kira kan? Kita nak kira bagi peplum kita tu dia bulat. Di bawah tu cantik je. Kita tak mau lah bagi orang kata apa. Dia faham tak bahasa ringkat? Ringkat tu dia asyik lagi dia ada sama, asyik lagi dia ada tak sama. Okay. So kita kira kat sini. Okay, so dia 13. Okay, nampak lah. So Awi letak pembaris ni di hujung tu, di bucu tu. Di bucu tu. Ni, di bucu ni. Lepas tu kita pun kira. 13. Tanda. 13. Tanda. Okay, buat lagi. Ya, kalau Mami buat betul-betul ya. Mami ikut je hat ni. InsyaAllah ya. Boleh ya. Boleh ni sekali dengan basi lah Mami ni. Kalau bawah dia, Mami nak bagi nampak mahal baju tu kan. Mami janganlah. Tolonglah jangan duk pijik tepi kalau putih tu nah. Mami lipat dua kali. Buat baby seam. Buat baby seam. Nanti esok Awi ajak lah. Sebab apa lah ni. Ya Allah dah dekat aku 9 lah. Sekejap lagi. Abang Sadu akan mai ambil. Ya yeah, kami. Okay. Jadi untuk perkongsian cara jahit kita. Sambung esok eh. Okay. Awi akan tunjuk dulu secara detailnya malam ni. Okay. Nampak tak? Gitu. Okay. Kau nampak lengan Awi je tak saat ni. Okey, bila kita dah ukur dah 13 ke semua tu kan. Tapi kot tu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Bismillah lagi kakak ya. Bismillah lagi kakak. Sebab yang itulah kekuatan kita, yang itulah guru kita, yang itulah apa nama? Segala yang terbaik untuk kita waktu dia. Gitu. Okey. Tu nampak tak? Dia punya peplum dia. Betul hak ni. Ha ni kita nak buat macam mana? Okay, kalau Awi bagilah kat dia suku lah. Awi bagi kat dia suku. InsyaAllah. Dia akan jadi dengan eloknya. Okay, lepas tu kita pun buka. Buka beniti. Kan? Buka beniti tu. Okay. Dah buka beniti tu. Buka ni kita nak try. Kita nak test tengok. Okay. Nampak tak? Bunga dia kot tu. Boleh? Okay. So, yang ni yang tengah dia. Yang ni yang tengah dia. Okay, sat. Yang ni yang tengah dia kita. Ambil gunting kita snap sikit. Snap ni biar biji mata kita je nampak. Tak boleh duk snap banyak-banyak. Sayang ke kain tu. Okay. So, yang tu kita dah snap dia tahun tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? So, yang ni adalah satu seni lah. Okay. Gitu. Ya Allah, Tuhanku. Oi.
Tak tahulah eh, kalau orang yang tak minat tapi tak tahu. So yang ni pun satu terapi lah juga eh. Satu terapi. Okay, so nampak tak? Allahu Akbar, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. Okay. Okay. So kita ambil badan dia tadi. Kita ambil badan dia tadi. Okay. So yang ni badan depan, yang tu badan belakang. Gitu. Nampak? Allahu Akbar. Ya Allah, comelnya kan. So dia memanglah tak sampai. Sebab ni lagi kita nak jahit. So kita letak je tu. Eh? Okay, cuba kembang-kembangkan. Kembang-kembangkan gedik-gedik sejak budak tu kan. Okay, so yang ni lah rupa dia untuk 6 bulan. Okay. So belum siap lagi. Okay, saat kita ketepikan dulu nak buat tali dia pula. Okay, macam mana nak buat tali? So untuk buat tali, orang kata nak bagi tali tu cantik, kita tak mau dia macam jadi karipap. Okay, so selalu Wawi duk ajak lah. Okay, jangan sayang kain. Nah, janganlah duk sayang kain. Kalau kita sayang kain, kita nak jimat kain. Tu Wawi tak boleh nak kata apa lah. Okay, Wawi tak boleh nak kata apa. Kalau sayang nak guna kain ni, okay, pergi cari kain cotton kalau hitam. Nah, sebelum kita potong tu, okey yang ni kita lipat elok-elok, jangan duk potong suka hati je. Hak ni mungkin kita boleh buat badan hak kok dia pula ke, hak umur setahun kan, setahun 6 bulan ke kan. Okay, simpan tok ke tepi. Okey, okey, ataupun kalau kita nak guna yang ni pun boleh, tapi kita kena sambung. Okey, sebelum kita buat apa-apa kat dia, kita tengok dulu yang ni. Okey, so yang ni boleh lagi kan untuk buat untuk kakak dia. Okey, kita ambil bucu ni. Kita ambil bucu ni. Okey, yang tu nanti kita guna badan kakak dia ke apakah. Okey, so yang ni sebabnya kita perlukan tali eh. Kita perlukan tali yang secukupnya untuk kita ikat di kepala bau dia. Okey. So kat tali ni dia akan bantu untuk jahit daripada bawah ketiak dia naik ke atas. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Okay, ni dia betul-betul sudut dia ni. Sudut dia kalau kita tengok ni kan. Okay, dia betul-betul menyerong lah 90 darjah. Okay, buat hati-hati. Lipat main kot ni. Lipat main kot ni. Macam tu. Satu benda lah yang Awi nak nasihatkan kalau kita buat kerja ni. So kita jangan lok-lak lah. Jangan ada sikap lok-lak, jangan ada sikap lah. Tak apalah sikit je lah. Tak apa sikit je. Hak tu, hak tu, hak perangai lagu tu, aku cukup pantang. Okay. So ni lebar dia pula. Lebar dia berapa? Kalau kita nak bagi lebar dia tu, orang kata apa, kecil tak kecil, besar tak besar, buah satu suku. Buh satu suku. Buh satu suku mami weh. Buh satu suku. Letak elok-elok. Biar masa mana kita ambil masa sikit. Lambat sikit tak apa. Biar kita ambil masa sikit lah. Lambat sikit tak apa. Jangan kita buat duk herot tang tu. Herot tang ni sakit hati. Bila kita buat dengan penuh keikhlasan, okay, kesabaran, insyaAllah kerja kita tu dia akan jadi dengan elok. Hasil dia pun elok. Okay. Cucu buat pakai tu pun tak duduk sengat. Dulu loncat je sebab sedap sangat baju tu buat. Okay, kalih bigot tu. Kalih bigot tu. Nah. Okay, so kain batik ni pun ada lagi corak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, esok kita nak buat dekat, esok kita nak buat kat mak dia pula. Mak dia nak buat, dia nak pakai tali halus guni kak. Nak buat tali halus guni kak. Tapi tak, janganlah pakai keluar lagu tu. Tok pun boleh. Dekat luar kita buat apa? Kita boleh buat, kita pakai cardigan. Nah? Kita pakai cardigan. Okay, so siap dah tali dia. Yeah? So siap dah tali dia. Okay. So kita ni. Okay, so yang ni, ni bahagian ketiak dia naik pi ke, orang panggil. Hak ni ketiak dia. Kan? Mana? Nampak lah. Okay, so yang ni ketiak dia naik pi ke tu.
Dan hak ni kita potong bagi dia duduk depan dan bagi dia duduk di belakang. Okey, baik. Awi akan cuba tunjukkan sementara orang kata Abang Sadu tak mai. Okey, sementara tak ni sampai lagi, kita cuba tunjuk setakat mana siap. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung lagi. Baik, so yang ni bahagian ni dia. Okey, sebelah ni Awi nak siapkan. Awi nak tunjukkan bahagian yang mana ni. Okey, so ni bahagian belakang. Yang ni bahagian depan. Dan kita nak buat apa ni? Kita nak buat dia punya piping dulu eh. Okey, so Awi harap nampak lah ya. Nampaklah dengan sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. So, aku tak dapat lihat. Okey tak? Okey lah tu kan. Okey, so macam ni lah buat kerja sorang-sorang. Tapi tak apa, I like. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita mulakan. Okey, letak piping kat sini. Okey, kita letak setengah. Alah, kenapa tak hidup? Mana piping ni dia? Okey, sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cari satu tapak je mami. Okey, satu tapak. Satu tapak. Jangan tarik. Okey. Okey. So siap bahagian depan. Okey, lepas tu kita kita kena snap dia. Gunting dia setengah inci, setengah inci. So bagi setiap benda yang melengkung kan, kita memang kena buat macam ni, jaga jangan bagi sampai apa, terpotong hak belakang eh. So banyak mami-mami opah-opah pun syok kami. Okey, dah boleh jahit baju cucu. Okey, so yang ni kita snap bagi dia sama gitu. Okey, kita bagi dia sama gitu. Okey. So bila dah sudah macam tu. Okey, so dia boleh dua cara, satu ke depan dan satu keluar, satu ke dalam. Okey. Okay, so yang ni. Jadi bila dah macam ni, kita nak bagi kemas lagi, kita bubuh lah peniti, tak apa lah. Bubuh peniti. Cek macam tu. Biar dia lambat sikit tak apa. Okay, biar dia lambat sikit tak apa. Nanti hasil dia cantik. Hasil dia cantik. Okay. Dia bentuk, dia sebab dia bulat, so kita ikut je dia. Nah, kita ikut sahaja. Ikut sahaja kehendak dia. Ikut sahaja kehendak dia. Okey. So macam tu. Okey, mami. So jangan risau sebab mami adalah designer untuk baby mami. Okey. Gitu. Nah. Okay, so sebelah lagi betul ke nampak ke dak ni? Saya nak tengok sikit tangan duk tang ni. Okay, nampak. Okey. Kalau besar sikit dia duk jadi guna. Begitu. Okay lah, ambil ejah yang besar sikit lah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, kena sabar tau. Sebab apa kena sabar? Sebab sabar tu ah, gitu baru nampak. Okay, susu lihat tadi. Okay, so yang ni pun sama. Sama juga. Ini tokong tu lipat merah tu. Gitu. Lipat dah. Okay, so kita buah peniti. Buah meeting lah. Meeting. Okay. So kita nak jek. Nak jek ni. Buka pula. Okay. Buka pula. So nak tu. So kita letak dia bagi bulat elok. Letak dia satu tapak. So kita pun jek. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tarik lah. Kalau kata benda tu bulat, kita ikut je lah dia. Kita tak salah duk bagi
duk lawan dia. Macam tu. Jangan lawan dia. Nah. Dia bulat, kita pun ikut je rentak ni. Okey, so sebab siap ni apa nama apa? Aku nak tunjuk bahagian mana setakat siap sahaja. Ya, yeah, setakat siap sahaja. InsyaAllah kita akan sambung. Okey, kita akan duduk jauh pun. Okey, so siap bahagian depan. So nampak tak macam tu. Ipi gosok, bagi segak-segak kan. So gosok, segak-segak. InsyaAllah. Okey, so waktu kita tak suruh buang dia lagi. Okey, kita nak cantum hak belakang. Okey, sekarang ni kita nak siapkan yang bahagian belakang pula . Tu sama juga bila kita dah hak nu daripada cantik ke dalam, so hak ni pun sama juga nah. Okey. Okey, tadi yang buat macam ni kan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan tarik. Tu kalau tarik tu sebab tu lah satgi. Dia siap dia nak jadi terenyih. Ha. Terkenyih ke kan, kalau bahasa Kedah lagi ada lagi melebek keluar. Kita tak mau jadi gitu. Kita nak dia bagi dia jadi rata ya. Baju budak-budak ni syok buat sebab kita boleh buat pelbagai design, kita boleh buat pelbagai rekaan ya, kita sendiri ya. So kadang-kadang kan bila mak-mak ni kadang-kadang yang ada anak-anak kembang kan, anak perempuan ramai tu, so salah satu dia jadi sumber inspirasi ya. Anak pula jadi bagi inspirasi. Alah ingat mudah. Ingat ni ke baju budak-budak awi masa anak puteri umur berapa bulan tu kan. Bila awi pergi supermarket okay, serius cakap lah kita bukan orang senang masa tu kan. So bila tengok baju ni RM40 ke atas tu awi rasa sangat mahal. Sangat mahal. Okay. Okay, so yang ni pun sama. Sangat mahal. Jadi Abi hanya tengok design je. Balik Abi buat sendiri. Balik Abi buat sendiri. Okey. Sini. Bubuh niti kat dia macam tu. Okey. So kat sini pun bubuh niti kat dia juga. Abi kita takut sikit masa ni tak apa. Takut masa ni tak apa. So kita buat kerja tu dia sekali jalan dia dah jadi. Kita jangan... Kita buat kerja, kita tak mau peniti ya. Kita duduk rasa kita tu terror dah . Jangan marah lah. Okay, habis habang je. Duduk dia kerja penyakit malah. Malah sungguh nak peniti. Kalau kita buat kerja lolak, hasil dia pun sekejap dia dapat macam lolak. Lolak, dah lolak. Orang Kedah kata lolak. Yang saya buat kerja lolak. Lolak tu maksud dia, dia buat kerja dia nak bagi cepat siap. Okay. So dah dapat kat situ. So ni pun kita letak satu tapak. Bismillahirrahmanirrahim. So kita okay, kalau tadi Abi nampak dia ada umai-umai kat sini kan. So kita tolak basi dia pergi ke depan. Tolak basi dia pergi ke depan. Macam tu. Okay. So cek lagi bagi Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Dah abang tu tak mai lagi. InsyaAllah dapat lah. Siap baju kita. Okay. Kalau dia mai, kita sambung besok. Okey. Baik, selesai dalam tu. Selesai dalam tu. Okey. So, untuk bahagian lihat ni dah selesai dah. Okey, sekarang ni kita nak cantum sisi. Lepas cantum sisi, kita pijit tepi. Lepas jahit tepi, kita akan cantum dia punya bawah dia. Dan yang bahagian lehak dan ketiak kita sambung esok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cantum sisi dia satu lagi. Okey. So kita jahit tepi dulu. Sisi dia kiri kanan. Okey, kita dah siap jahit tepi dan kita pun dah siap gosok dah kan. Okey, so yang ni depan, yang ni depan, yang tu belakang. Okey. Dan sekarang ni kita nak kita nak cantum bawah dan
dan apa, dan paras pinggang dia. Okey. So kita dah kita dah tandakan dia punya tengah. Okey, jadi kita ambil dia punya ini tadi. So tadi pun Abi dah tandakan kan dia punya tengah ni kan. Okey. So ataupun ada kita nak tengok mungkin ada corak yang cantik nak bubuh depan dan belakang, okey. So dia dah siap macam ni, kita ambil yang ni untuk corak depan dia. Okey, dan kita okey, kita kena terbalikkan dia. Kita kena terbalikkan dia kat sini. Kita terbalikkan dia kat sini. Okey, so bagi dia sebelah cantik. Dan untuk baju ni kita terbalikkan dia kat sini dan kita tengok depan belakang dia yang mana. So kita masukkan dia kat sini. Okey. Bila dah masukkan dia kat sini, sekarang ni kita penitikan dulu. Penitikan dulu. Okey, so bahagian pinggang dia ya. Insya-Allah masa ni kenalah berdoa kan bagi dia sama elok cantik kan. Kan. Okey. So yang ni tadi, okey, ni ada ni bahagian belakang. Okey. So tak usah duk risau lah nah, tak usah duk risau kalau kata nak jek apa ke kan. Kalau duk kata duk apa, duk bunyi takut, takut tu kan. Selalu Abi kata, kalau duk takut, takut sampai bila nak boleh nah. Kena berani. Kena berani, okey. So kalau kita berani, walaupun kita dalam keadaan takut, kita berani, kita bismillah, insya-Allah Allah akan tolong kita eh. Okey. Lepas tu, so yang bahagian dalam ni kita bagi dia yang bahagian lengkung kita bagi dia duduk, kita bagi dia duduk di dalam mambu. Susah sangat nak cakap kan. Okey. Kemudian satu lagi, kalau kata kita nak bagi penjuru dia ni sama. Kita bubuh peniti. Empat penjuru. So supaya dia lebih mudah. Okay. Kalau kita bubuh dia empat penjuru ni, dia lebih mudah lah. Masa kita nak buat ni, satu benda kita kena ingat, kita jangan tarik dia kasak-kasak. Sebab bila kita tarik dia kasak-kasak, yang nama peplum ni kan, kadang-kadang kain dia tu dia akan jadi mengembang. So bila dia jadi mengembang, okay, so dia akan menyusahkan kita untuk sambung. Okay, so kita cubalah buat eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni dia biasa saja yang ni ya. Dia tanpa hiasan. So dia punya basi pun tak sampai setengah inci, suku inci juga eh. Suku inci je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi kakak tak apa eh. Bismillah bagi kakak tak apa. Sebab bismillah ni adalah satu seribu, orang kata mujizat, ataupun satu seribu kebaikan lah eh. Kebaikan. Okay. So khabar je lah. Okay. Eh, betapa Abi berusaha. Abi nak tunjuk dekat anda. Abi nak anda rasa senang sangat lah buat benda ni. Eh? Cuma dia punya piping saja kita kena. Abi akan tunjuk hari lain. Memang dah tak sempat lah. Masa pun dah tak cukup. Okay. So dia dah sampai kat satu part tu. Okay, nampak tak? Okay. Ingat satu benda lah. Bila kita nak cantum peplum ni, yang jenis nama peplum ni, so yang bulat tu biarlah dia duduk di bawah. Biar dia duduk di bawah, okay. Dan kalau lah kata kita duduk nampak dia macam ada lah sedikit-sedikit ombak, okay, so kita cuba tangan kita ni nampak macam tangan Abi ni eh. So kita cuba je tolak dia pergi ke sana. Kita tolak dia pergi ke sana. Eh, insyaAllah, insyaAllah dia boleh. Eh, dia boleh sambil-sambil tu. Okay, niatlah ya Allah memudahkanlah eh. Memudahkanlah. So dia senang saja eh. Kalau kita ni sama-sama ramai-ramai kita duduk dalam satu grup, hak mana hak duk follow Abi kan. Okay, kita nak buat kerja ni jadi mudah. Nak benda yang kita tak pernah terfikir pun lah kan. Eh, masa kita duduk solat tu, cuba kita doa, ya Allah ya Tuhan ku, bagilah kami sama-sama geng jahit ya. Apa, pemudahkanlah urusan kami untuk menjahit, pemudahkanlah kami untuk faham ya, supaya kami dapat mencari rezeki dalam bidang jahitan ni, dapat bantu keluarga kami, dapat bantu suami kami ya. InsyaAllah Allah akan tolong ya. Untuk kita luaskan lagi doa kita tu, kita baca ataupun kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita semua. Kalau kita doa untuk diri kita saja, eh, kita tak dapat doa daripada orang lain. Macam tu. Okey.
Abi bukan penat mencik lah, abi penat cakap semua buat tu. Okey. So esok abi akan tunjukkan, sambung lagi video ni, cara jahit baby seam di bawah dan cara buat dia punya piping tangan, eh. Okey, so anda kena tunggu dan tengok lagi video esok. Okey. Sikit lagi. So, kita ada empat bahagian tadi kan. Okey, so kita ada bahagian kanan, bahagian kiri, depan. So yang ni adalah bahagian kanan, kiri, belakang. Okey. Saya tak tahu anda nampak ke tak? Nampak ke tak? Okey kan? Bolehlah nampak eh. So sikit saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey. Okey, baik, inilah hasilnya, eh. Inilah hasilnya. Okey, tapi di bahagian bawah kita belum lagi baby seam, okey. So yang tu bahagian atas dia. Okey. Nampak tak bahagian atas dia, dan yang ni adalah bahagian tali dia. So yang ni kita akan sambung video seterusnya. Okey. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa bagi anda yang baru melihat Awi punya channel YouTube, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Okey. Bye. Assalamualaikum.